mesin hai lo. Emang gini cari kami mohon setelah kami sebut nama panjenengan segera merapat di tempat kami mengumumkan ini Pak. Jadi bapak-bapak ibu-ibu setelah kami sebut nama panjenengan kami mohon panjenengan merapat di sini untuk melakukan TPP terhadap Bapak Mbano petani telanjang Bapak Sisri Haryadi juara 1.1 Wiritan Kecamatan Penawuran pelaku pembangunan ketahanan pangan juara 1 Lapokan Pandidaya Desa Bansos beras kelas medium Desa Sidorejo Kecamatan Keduruan hibah ternak domba kelompok afinitas Desa Banjaragung Kecamatan Gangel sarana pengendalian hama tikus kelompok tani bingau serah desa kelompok Kecamatan Pumpai ketua kelompoknya temuan ini jarak yang untuk yang tipe ini jarak tanam ini 20 cm minimum tapi bisa diatur disesuaikan dengan istilahnya ini 15 cm. Jadi ini menghemat tenaga. Jadi kalau saatnya sekarang kita dihadapkan pada permasalahan kekurangan tenaga, maka alat ini bisa membantu. Satu hari satu hektar. Jadi ketergantungan kepada ketersediaan tenaga tanam itu bisa dikurangi. Ya, tidak menggantikan anu pekerja tidak. Pada saat dihadapkan pada kondisi kekurangan tenaga, maka ini sudah. Ya, sekarang jelas toh anak lulusan SMA itu kan tidak mau ngomong. Ya. Ini mungkin bisa kembali lagi tuh generasi muda yang mulanya lari dari daerah pertanian bisa kembali. Ya, kembalikan gengsi. Cuman Herman apa ya? Kebanyakan kalau Jawa Timur kantong-kantong pertanian jagung Blitar Kediri. Kalau di Sumatera itu Sumatera Selatan daerah Uku. Enggak, jadi idealnya bahwa alat tanam jagung ini dipakai untuk lahan yang diolah. Jadi kalau tanah seperti ini keras gitu enggak bisa. Gitu. Jadi tanah yang sifatnya tanah liat tidak bisa. Tanah yang berair, berlumpur tidak bisa. Jadi memang harus ada kondisi tanahnya diolah, tidak terlalu berair, tapi ya masih basah-basah enggak apa-apa. Gitu. Jadi itu. Terima kasih.